sahabat Rasulullah yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an adalah sahabat Nabi, panglima perang Nabi, khalifah Nabi yang kedua. Padahal beliau masa itu adalah seorang khalifah besar, setingkat seorang presiden. Tetapi ternyata baju yang dimiliki Umar hanya 2 lembar, itu pun penuh dengan tambalan. Apakah Umar mengeluh dengan itu? Tidak. Malah Umar merasa bahwa dirinya adalah orang kaya. Umar punya 2 baju yang penuh tambalan. Ketika satunya dipakai, satunya dicuci dan dijemur. Ketika satunya dijemur, satunya diambil lagi untuk dipakai untuk ibadah kepada Allah. Apakah Umar mengeluh dengan itu semuanya? Padahal masa itu Umar mendapat gaji dari Baitul Mal. Tapi apakah Umar ibn al-Khattab mengambil gajinya? Umar ibn al-Khattab lebih senang jika gajinya dipergunakan untuk kesejahteraan umat. Bahkan Umar ibn al-Khattab rela lapar asalkan umatnya, asalkan jamaahnya, asalkan rakyatnya perutnya kenyang. Mungkin agak sedikit berbeda, bahkan sangat jauh berbeda dengan keadaan hari ini. Berhati-hatilah dengan para pemimpin. Saya tidak sedang berbicara dengan orang lain, tapi para pemimpin adalah saudara-saudara saya juga. Hati-hati dengan jabatan saudara. Tanda tangan. Halo, hati-hati. Saya cuma mengingatkan. Tak ada salahnya saya mengingatkan. Ingat. Apakah kita menyangka kita tidak sedang diawasi Allah? Kita sedang dilihat Allah, kita sedang didengarkan Allah. Perilaku yang kita lakukan semuanya disorot oleh Allah. Allah sudah menitipkan raqibun wa atidun. Allah titipkan malaikat raqib atid mencatat amal baik dan buruk kita. Hati-hati saudaraku.